ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencermati pemberitaan media massa terkait pelaporan Ustaz Abdul Somad pada kepolisian dengan tuduhan penistaan dan penodaan agama yang semakin masif, terdapat adanya indikasi penggiringan opini seolah-olah Ustaz Abdul Somad bersalah. Walaupun sejauh ini Ustaz Abdul Somad telah memberikan klarifikasi bahwa kejadian tersebut bersifat teknis saat menjawab pertanyaan peserta pengajian dalam kajian internal dan sudah berlangsung 3 tahun yang lalu. Sementara di sisi lain, media dan haters Ustaz Abdul Somad terus saja menyudutkan dengan ungkapan dan penggiringan opini negatif untuk mentersangkakan Ustaz Abdul Somad. Penggiringan opini ini jelas menunjukkan besarnya arus Islamofobia yang dimotori oleh media dan sebagian kecil aktivis non-muslim. Berdasarkan informasi dan fakta-fakta yang telah kami amati dan kami cermati, maka dengan ini kami ulama, tokoh dan aktivis Islam Banten menyatakan, 1. Menolak segala bentuk penggiringan opini oleh media dan pihak manapun yang telah menyudutkan Ustaz Abdul Somad yang seolah-olah bersalah dan melanggar undang-undang penodaan agama KUHP pasal 156A. 2.